ditahan. Diamankan. Silakan Pak. Selamat pagi. Baik, selamat siang. Seizin Bapak Kapolres Buleleng, saya selaku Kapolsek Tunjung Kulur, yang mungkin lebih pertama saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Nyoman Abidi, pangkat AKP. Saat ini menjabat sebagai Kapolsek Tunjung Kulur, akan memberikan keterangan kepada rekan-rekan pers tentang kasus penganiayaan yang telah kami lakukan penanganan. Dapat disampaikan bahwa kami telah menerima laporan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terduga Iketut Yase, seorang laki-laki berumur 24 tahun, pekerjaannya swasta, alamatnya Desa Tembok, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Iketut Pice, perempuan 60 tahun, ibu rumah tangga, alamatnya juga di Desa Tembok. Kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, sekitar pukul 17.30. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bukti yang cukup, maka terhadap pelaku Iketut Yase diamankan di Polsek Tunjung Kulur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terduga, terduga melakukan penganiayaan dengan cara itu korban yang ngomong. Nah, ibu yang menegur ke pelaku. Itu Pice ini berapa usianya? 60 tahun. Perempuan. Perempuan. Yase. Yase ini 24 tahun. Maksudnya dia ditegur apa waktu itu? Karena sebelum kejadian pelaku sempat berteriak-teriak mengatakan siapa yang mau berani berkelahi dengan saya. Sebelumnya memang sudah ada pernah masalah gitu? Sebelumnya sama sekali tidak pernah ada masalah. Mabuk dia? Pelakunya? Tidak. Pelaku pada saat itu. Teriak-teriak? Dia sendiri saja dia. Teriak-teriak maksudnya alasannya teriak? Masih di masih di ya, lebih jelas kepada pelaku nanti. Sama tersangka, oke. Silakan. Kenapa dia teriak? Taruh aja di depan, Pak. Ya. Halo. Kenapa teriak-teriak? Taruh aja di depan. Ini barang lawan saya gitu. Apa-apa di depan. Sebenarnya jangan sih man teriak-teriak gitu. Man ngomong, Pak. Ngomong saja jangan, man. Kayak lewat di jalan nih. Dia motor. Emang si waktu itu dia mabuk. Nantangnya Lea gitu kan dia. Si parang yang sampai menjabro sama sekali sih. Lea dong kan. Memangnya selama ini ada keluarganya sakit karena. Nah mungkin. Terus waktu itu beli lewat aja. Oh lewat. Tapi pas ngomong Lea tuh iya ada di tuh. Oh ada. Sengaja berarti ngurangi Lea. Sing. Dia kan mak lewat di jalan lewat emosi, ya, emosi kan, gitu kan yang sing mendalang ini ya iya pesawat iya pesawat ada pesawat tuh kalah tapi iya kejadian sebelum kejadian tuh apa sehari atau sebelum hari itu juga emang bisa ngelak nah si tawang sih minumnya di mana aku si songan ujok aja terus rumahnya memang di dekat kafe. Iya. Sebelahan, iya. Selat temboknya berarti. Iya. Men. Apa nyabur ya? Dan dia kemana nyabur ya? Men, apa pentingnya? Dia malah longsor dan di lima tangan kanan kita dan dia sehat dia. Sebelumnya memang bekerja gak jadi dong ini apa kangen? Sing, saya ngerasa. Sing ada, karena mabuk. Dan dongnya ngelapan apa aja sih? Terus setelah mukul itu kemana dia? Langsung pulang, terus diambil pulang. Dadongnya mau sama Jani, masih nggak ada sempetan membela Dadongnya. Aduh, coba saksi-saksi. Oke.